Ini dia, paketannya sudah nyampe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya beli ini ya, apa tripod. Ya tahu-taunya baru beberapa hari ya, ini udah copot. Ininya udah copot. Saya coba beli lagi. Kita langsung unboxing. Nah, ini dia paketannya sudah nyampe. Saya beli apa yang namanya holder U ya, holder U buat handphone. Kita langsung buka. Kemarin saya beli holder U sama apa ya, mic kalau nggak salah. Kita langsung buka. Nah, ini holder U-nya. Mudah-mudahan ini bagus ya, nggak kayak kemarin. Kalau kemarin itu cuma bonus sih sebenarnya. Saya beli tripod, bonusnya itu ada holder U-nya buat handphone. Ya, kita coba buka. Langsung kita ini harganya murah, sekitar 3000-an. 2700 kalau nggak salah, 2700 atau berapa ya, saya lupa tuh. Kita langsung coba kesininya. Ini maaf ya kalau ininya buram gambarnya, suaranya agak jelas. Bagus nih. Kita coba ke HP-nya langsung. Ini HP-nya. Kalau seperti ini nggak takut jatuh ya, bawa kemana-mana juga. Ini yang kemarin jelek banget ini. Kita langsung ke paketan yang kedua. Ini namanya mic apa ya, lupa saya namanya, maklum bukan youtuber jadi gak tahu namanya ini apaan. Tapi katanya bagus buat itu rekam suara biar gak kabur. Ini harganya sekitar 12.000 ya, 12.000, ada juga yang 15.000. kalau di Indonesia sih murah ya, tapi gak tahu tuh kalau di daerah lain, daerah Sukabumi ya. Mic sama apa ya namanya, splitter, gak tahu splitter atau gak tahu apa nih. Kita langsung coba ke HP-nya. Di sini ada dua ya. Ada buat mic, ada buat headset ya. Berarti ini pakainya ke sini, ke buat mic. Halo, halo. Oke, Google. Udah mulai bisa. Kita coba langsung. Oke, halo, halo. Cek. Saya coba buat rekam ya, rekam video. Cek. Coba buat rekam ya, rekam video. Lumayan sih, bagus ini. Cek. Kita coba ke ini ya, sambil ngerekam. Kan ini suara tanpa mic ya. Kita coba langsung
di sini pakai mic di video ini. Kita coba buka dulu. Kata penjualnya sih ada, ini kabelnya ada yang biasa, ini ada yang nilon. Ini saya coba beli yang nilonnya. Saya coba ini pakai mic ya. Perbedaan pakai mic tadi, kalau tadi gak pakai mic, ini pakai mic. Kita lihat bisa didengar sendiri ya, gimana perbedaannya, apakah ada perbedaan atau enggak ya. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Ini harganya murah banget ya, kalau mau beli silakan beli di online ataupun di toko offline ya. Kalau di offline saya enggak tahu sih adanya toko apaan. Tapi kalau di online itu banyak banget ya yang jual murah-murah. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.